Gelandang Timnas U23 Indonesia, Mark Lok, berikan pandangannya terkait Timnas Vietnam di ajang SEA Games 2021. Seperti diketahui, skuad Garuda menjalani laga pembuka babak penyisihan grup A SEA Games 2021 dengan menghadapi Timnas Vietnam 6 Mei 2022. Pada laga ini, Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 3-0. Kekalahan ini juga membuat debut Mark Lok jadi kurang apik. Pasalnya, pada pertandingan pertama membela Timnas Indonesia, dia justru harus menerima kekalahan. Mark Lok kemudian memberikan tanggapan terkait Timnas Vietnam. Menurutnya, anak asuhan Park Hang-seo memiliki permainan yang solid. Selain itu, faktor stamina menjadi andalan skuad The Golden Star. Pasalnya, mereka sukses mencetak gol pada babak kedua dengan memanfaatkan kondisi fisik skuad Garuda yang mulai menurun. Pemain berdarah Belanda ini menegaskan keinginannya untuk kembali melawan Timnas Vietnam, sehingga dia berharap agar kedua tim bisa melaju ke babak final SEA Games 2021. Sebelum ke laga final, Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di babak semifinal pada 19 Mei mendatang. Pada hari yang sama, Timnas Vietnam dan Malaysia akan berebut tiket ke final. Laga puncak perebutan medali emas akan digelar pada tanggal 22 Mei 2022. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali.